Di dalam surat Al-Baqarah 152, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu kufur nikmat. Jadi dalam hidup ini Allah menjanjikan kalau kita terus mengingat Allah, zikrullah, Allah akan mengingat kita. Sebetulnya tidak ingat kepada Allah juga pasti Allah mengingat kita, karena kita adalah ciptaan Allah, kita adalah milik Allah, kita semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hanya kalau kita zikir, Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa asiru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidati sudur. Mau engkau rahasiakan, mau engkau jaharkan kata-katamu, Allah tahu isi hati kita. Nah, kalau kita zikrullah, banyak mengingat Allah, Allah suka. Hadiahnya yang pertama hati dibuat tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tentram dengan zikrullah. Jadi kalau Bapak Ibu merasa galau, pasti penyebabnya jawab hadirin, kurang zikir. Hadiah lainnya, Allah akan membimbing pikiran kita. Kalau kita ingat Allah, Allah tahu masalah kita, Allah tahu keperluan kita, Allah Subhanahu wa taala tahu semua masalah kita, Allah tahu semua jalan keluarnya, dan hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kalau kita ingat ke Allah, Allah udah tahu nih kita sedang mengingatnya. Sekarang Allah melihat kita tidak? Jawab. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Tahu dosa-dosanya tidak? Kenapa jadi nunduk begitu? Apakah Allah tahu aib kita? Apakah Allah menyaksikan dosa yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi? Apakah Allah tahu lirikan mata kita? Tahu niat di balik setiap lirikan? Kenapa kita masih dihargai orang lain? Karena Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat. Kira-kira ketika dipuji orang dan orang yang zikrullah jadi sombong tidak? Aduh, kepada al-mukarram yang mulia, yang soleh, langsung diingat Allah. Ya Allah, engkau tahu siapa saya yang sebenarnya. Hadirin sekalian, telah hadir penceramah yang kita tunggu-tunggu, penceramah yang doanya menggugah hati. Ya Allah, engkau tahu maksiat saya, engkau tahu niat saya sering salah, engkau tahu apa yang saya katakan belum tentu saya lakukan, engkau tahu saya sholat jarang khusyuk, engkau tahu ibadah saya jarang ikhlas. Ya Allah, engkau tahu amal-amal saya sangat sedikit. Sibuk dengan yang Allah tahu, dia merunduk. Makanya akhlak orang tawadu pasti karena zikrullah. Kalau orang jarang ingat Allah, termakan oleh pujian. Coba ini jamaah banyak. Kalau orang bangga dengan jamaahnya banyak dan kecewa dengan jamaahnya sedikit, namanya zikir apa? Zikir apa? Kalau orang zikrullah, jamaah sejuta, jamaah satu, sama saja. Sama saja apa? Sama-sama yang menilai Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus memperbanyak ingat Allah. Ini yang datang adalah kehendak Allah yang menggerakkan. Tidak ada kaitan dengan kemuliaan penceramah. Penceramah harus sangat sibuk dengan apa yang Allah tahu.
Saya harus selalu berpikir Engkau tahu siapa saya ya Allah. Engkau tahu setiap maksiat saya. Engkau tahu kualitas ibadah saya. Engkau tahu kebusukan hati saya. Makin sibuk dengan yang Allah tahu, kira-kira akan menikmati tidak pujian orang? Jawab hadirin. Tidak. Makanya zikrullah itu pencegah dari kemungkaran.